ya tugas pertama ya, kita serat pertama tuh setup dulu. Setelah setup, kita ngecek semua sistem, jalanin, on kamera, semua dicek satu-satu kalau multi gitu ya. Beda dengan bukan single kamera. Kalau tugasnya ya kita narik kabel lah, biasa lah kita biasa kerja itu. Kalau buat multi kamera itu kayak gimana sih? Multi kamera tuh lebih dari satu kamera. Nah, contohnya seperti dalam studio di A3 ini, itu kan 11 kamera, itu udah masuk multi. Nah, ya itu tugasnya kameramen ya, itu masang kamera, ngecek sistem semua, fokusnya gimana, udah belum, zoomnya gimana, itu harus semua dicek semua itu. Dari fokus semua, detailnya apanya, gitu. Nah, tugas utamanya, Pak? Tugas utamanya kalau live ini ya pengambilan gambar yang fokus, framing yang pas, gitu, angle, itu semua harus tercangkup semua. Profesional itu ya jam terbang, kalau jam terbangnya tinggi ya aku jadi profesional udah. Banyak belajar satu itu. Jam terbang aja utama itu. Terutama ya dasar-dasar harus mengetahui semua. Orang profesional itu gitu, harus menguasain sistemnya apanya. Dari kamera detail-detailnya itu harus tahu semua. Mana untuk penyetelan menu apa segala macam, filter. Itu harus tahu semua, itu udah profesional. Kalau nggak tahu itu ya belum profesional. Terus jam terbang, banyak belajar juga tuh. Syaratnya waduh ya, satu kan dasarnya kan syaratnya kan banyak ya, harus menguasain tadi kan. Sebenarnya dasarnya itu dari fotografer sebenarnya kameramen ini ya. Kalau kamu udah bisa fotografer tuh udah gak jauh, cepet itu untuk jadi seorang kameramen. Itu aja kan, ada ininya, hubungan antara fotografer sama kamera tuh ada hubungannya. RCA itu untuk kamera apa tuh? Jimmy chip apa-apa tuh? Kalau RCA itu biasanya buat VTR ya. Untuk seorang VTR ya, itu hubungannya untuk ke monitor. Monitor kamera gitu. Itu untuk ngambil gambar untuk off air-nya atau on air-nya. Itu RCA tuh itu. Jadi pakai kabel BNC itu. RCA ya itu kabel yang di BNC itu buat menghubungkan VTR ke monitor gitu aja. Seorang VTR tuh sebetulnya bukan kameramen. Toli itu di kamera, itu untuk kamera on, itu toli pasti nyala merah. Itu toli itu untuk penanda kamera on lagi direkod, itu toli. Kalau nggak tolinya nggak nyala ya belum on, kamera nggak direkod gitu aja. Toli itu tanda untuk perekodan kamera, maupun langsung mau tidak langsung, secara langsung atau tidak langsung gitu. Tergantung ya, kita analog juga pernah pakai, digital juga pernah, sekarang digital ya pakai sistemnya, analog udah jarang dipakai ya. Kecuali single kamera ya mungkin masih ada ya, sekarang kan udah digital semua. Mungkin yang single kamera itu yang masih pakai analog, mungkin masih ada sebagian, sekarang udah jarang analog sih, kebanyakan digital sih. Handheld itu kegunaannya yaitu pengambilan gambar sewaktu kita penyanyi lagi ini on camera. Handheld itu tujuannya untuk pengambilan gambar yang sifatnya anu single kamera, jadi untuk ngambil apa kayak seperti penonton, banyak sih kegunaannya sih. Untuk ngambil-ngambil penyanyi, alat musik, handheld itu banyak kegunaannya. Pengambilan gambar yang paling banyak tuh handheld itu. Beda dengan 1, 2, 3 itu kan paling ini ditentuin. Kalau handheld kan mana aja bisa diambil gitu. Kuncinya banyak handheld. Harus gesit, kreatif lah intinya. Untuk kreatifan gambar tuh di handheld itu sebetulnya. Cuman banyak gerak handheld satunya itu. Yang Bapak tahu tentang kamera itu apa? Kalau saya di kamera itu yang Jimmy Jeep itu ya ada 5 kabel ya. Satu untuk audio, untuk headset ya, headset, kabel kamera, terus BNC yang menuju ke monitor, sama ke ini, ke sistem panel tuh, ada buat zoom, ada 4 malah yang dipakai tuh saya lihat. Yang satunya zoom, return, terus monitor, satu lagi headset audio 4, sama kabel kamera 5, sorry.
medium, return, kabel return, terus kabel headset audio, headset, terus kabel kamera, satu lagi kamera apa tadi, zoom, audio, kabel kamera, return, zoom, apa lagi ya, audio nggak masuk dalam sistem, audio nggak headset itu tadi, 4 kalau salah di Jimmy Jeep. Ya buat ini headset, kamera, kabel kamera, return, kabel power maksudnya kamera tadi ya, kabel power, return, sama zoom, udah 4. Sama gambar monitor 4, 5. BNC itu, yang RCP itu, BNC itu bisa untuk itu. Buat 19 tahun. Nah, itu nah jam terbang, makanya disebut jam terbang tadi itu supaya profesional tuh di situ. Jam terbangnya udah lama, jadi udah nggak ini lagi. Wah banyak. Sukanya ya kita bisa ngintip orang cewek-cewek cantik kalau ngambil gambar. Dukanya ya kita kalau NL capek, kejeblos, banyak deh. Nah, kalau ada di luar tuh resikonya ya dilemparin orang kalau lagi rusuh, banyak deh hal-hal yang dukanya. Sukanya ya itu banyak kenalan gitu, banyak ya menarik gitu, banyak lah itu pendekatan sama kita tuh banyak lah, terutama penonton itu sukanya banyak sekali, kita persatuannya kuat, kekompakan untuk kru suatu multi itu kamera itu aja, ini makanya kompak bersatu terus, enaknya itu persatuannya kuat, kekompakan itu aja.